Hai semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mau unboxing beberapa paket yang udah aku beli untuk keperluan bikin lettering di akrilik. Lebih tepatnya untuk keperluan jualan akrilik lettering sih sebenarnya. Jadi langsung aja kita ke paket yang pertama. Paket yang pertama ini yang pasti isinya adalah akrilik. Aku selalu beli dua macam ukuran, ada ukuran A5 sama A6. Bentuknya ada beberapa macam pilihan, nanti kalian bisa beli yang sesuai sama selera kalian. Kalau di sini aku punya ukuran A5. Ukuran A5 tuh sebuku tulis yang waktu zaman kita SD tuh, yang kecil. Ukuran A5 ini panjangnya 21 cm, lebarnya 14,8 cm. Dan aku pilih yang sudutnya lancip dengan tebal 2 mm. Untuk harganya waktu aku beli ini masih 5.000 per lembar ya. Selanjutnya ini ada bentuk kubah. Kenapa namanya bentuk kubah? Ya mungkin karena bentuknya mirip kubah masjid kali ya. Tapi kalau dibilang kayak bentuknya pintu juga mirip. Jadi sebenarnya kau ini apa? Untuk yang bentuk kubah ini ukurannya sama A5 21x15 cm. Bedanya cuma bener-bener di bentuknya aja. Nah, kalau yang ini ukurannya tuh A6. Untuk yang ukuran A6 ini aku biasanya selalu beli yang sudutnya tumpul. Buat teman-teman yang masih bingung A6 itu seberapa, jadi A6 itu separohnya A5. A5 dibagi 2 jadinya A6. Selanjutnya kita ke paket yang kedua. Untuk paket yang kedua ini, aku beli cat akrilik. Aku nggak beli semua warna, jadi aku memang beli warna-warna yang memang aku perlukan aja. Utamanya warna-warna primer, yang bisa dicampur-campur dan menghasilkan warna baru. Mungkin masih ada beberapa yang belum tahu, cat yang dipakai tuh cat apa sih? Jadi catnya ini pakai cat akrilik ya guys, karena dipakainya di akrilik. Kalau dipakai di kertas, nanti kalian beli cat air namanya. Di sini aku beli 4 warna, 3 warnanya merek Maries, ya itu gimana sih bacanya? Satu lagi mereknya Vitek. Gak ada alasan khusus sih kenapa aku beli beda merek. Ya karena kebetulan warna biru yang aku pengen adanya di Vitek. Kalau untuk yang Maries ini isinya 30 mili ya. Kalian kelihatan gak? 30 mili. Nah kalau yang Vitek ini isinya 35 mili. Jadi bedanya cuma 5 mili doang. Untuk harganya berapa aku lupa, nanti aku cantumin ya. Warna merah ini sebenarnya bener-bener merah ya. Cuma di video ini kelihatan kayak merah ke oren-orenan gitu, mungkin karena efek pencahayaan dan juga efek videonya sendiri. Untuk warna putihnya aku beli yang titanium white, jadi ini bener-bener yang putih, bukan yang putih tulang. Selanjutnya warna hitam seperti biasa. Dan ini warna birunya. Oh ya, di sini aku juga beli kuas merek Vitek yang nomor 1 di toko yang sama. Ya, seperti kuas pada umumnya lah ya, bulunya halus, lembut, dan juga kayunya tuh nggak kasar, jadi nyaman untuk dipegang. Karena aku biasanya pakai akrilik yang paling besar itu A5, jadi kuas ini menurut aku udah cocok sih. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi ukurannya pas. Selanjutnya, ini paket yang ketiga. Kali ini aku beli perlengkapan untuk bikin greeting cardnya ya, karena aku juga menyertakan greeting card dalam paketnya. Jadi dengan adanya perlengkapan ini, aku harap nanti greeting card yang aku buat itu bisa lebih estetik dan bisa dijual terpisah. Yang pertama di sini aku beli stempel silikon. Aku beli 2 macam huruf dengan 4 macam font yang berbeda dan bentuk bunga-bunga kayak gini, daun, ada kupu-kupu dan lain sebagainya. Terus aku juga beli pemotong kertas, pemotong ujung kertas. Jadi ujung-ujungnya kertas tuh kan lancip ya. Nah aku beli alat ini biar tiap sisi yang lancip itu aku potong dan rapihin pakai ini biar jadi tumpul dan gak tajam. Lalu ini ada akrilik juga, lebih kecil dan lebih tebal ukurannya. Nah akrilik yang ini tuh buat bantalan si stempel silikonnya ya. Aku juga beli cutter. Sebenarnya aku beli cutter ini karena buat ngepasin nominalnya biar dapat free ongkir. Selain itu juga warnanya lucu, soft dan harusnya tajam sih ya. Jadi akhirnya aku pilih cutter ini. Selanjutnya kita ke paket yang keempat. Aku beli satu barang aja harganya 6.000-an, free ongkir, terus sama sellernya dikasih kayak gini packingannya. Astaga, terima kasih ya seller.
Nah, ini adalah ink pad, jadi fungsinya buat tinta si stempelnya nanti. Aku sengaja pilih yang warna hitam karena aku bakalan selalu pakai kertas yang warna coklat buat greeting cardnya. Sekarang saatnya kita review satu-satu ya. Untuk stempel silikon ini ditutup pakai plastik mika yang agak tebal di bagian atas sama bawahnya. Sesuai namanya stempel silikon, jadi ya bentuknya silikon lentur gitu. Nah, untuk gambar dan motif yang kalian lihat itu ternyata nempel di plastik mikanya ya guys, bukan di stempelnya. Jadi stempelnya tuh bener-bener bening, gak ada gambar apapun, cuman ada cetakannya aja. Selanjutnya ini ink padnya untuk tintanya si silikon stempel tadi. Harganya 6.500 waktu itu aku beli. Lalu ini ada akrilik untuk bantalan si stempelnya. Bentuknya persegi dengan sudut tumpul, ukurannya 7x7 cm. Sekarang saatnya kita coba apakah mereka berfungsi dengan baik atau malah sebaliknya. Caranya kita ambil salah satu stempelnya, lalu kita tempel di akrilik tadi. Terus kita celupkan di tintanya, nggak dicelupin sih, di tap-tap aja. Habis itu kita coba apakah hasilnya seperti yang kita inginkan. Ya, begini hasilnya. Gimana menurut kalian? Untuk ngebersihinnya gampang kok, tinggal kita gosok pakai tisu pelan-pelan. Kalau udah selesai, kita cabut dan kita tempelkan di tempatnya yang semula. Aku kurang puas, jadi aku mau coba lagi yang bentuk daun. Caranya sama kayak tadi, kita tap-tap di tintanya, habis itu kita tempel di kertasnya. Kayak gini hasilnya. Menurut kalian, worth it gak sih? Aku mau coba yang huruf juga, jadi ini udah aku susun jadi satu ya. Aku jejerin satu-satu, karena kalau satu-satunya tempelnya tuh kayak ngebuang-buang waktu banget gak sih? Selanjutnya ini alat memotong sisi kertas yang semulanya tumpul, yang semulanya lancip bisa jadi tumpul. Aku coba di kertas yang tipis, menurut aku kurang bisa mancep gitu ujungnya tuh. Kayak kurang tajam pisaunya yang di dalam alatnya itu. Jadi hasilnya nggak rata dan kurang rapi. Aku agak kurang terima sama hasilnya, mungkin karena kertas yang tadi terlalu tipis. Jadi kali ini aku coba di stiker yang tebel. Hasilnya ya sama aja. Mungkin karena ini stiker ada bahan perekatnya, jadi pas dipotong tuh agak masih nempel-nempel gitu. Kali ini aku akan coba di kertas yang tebel dan bukan stiker, dan hasilnya ya tidak membuahkan hasil. Saran aku, kalian bisa beli yang lebih mahal dari ini. Mungkin karena ini harganya murah, jadi pisaunya tuh kurang tajam di dalamnya, bahkan gak tajam sama sekali. Selanjutnya kita ke paket yang terakhir. Paket yang terakhir ini paket yang kelima. Aku beli spidol permanen buat nulis di akriliknya. Kali ini aku beli spidol Posca, spidol sultan, padahal biasanya aku pakai yang snowman. Aku beli dengan ukuran yang paling kecil, PC1M warna black. Ujungnya masih warna putih karena tintanya belum turun ya. Nanti aku akan bandingin dengan spidol yang biasanya aku pakai, yaitu snowman. Apakah nanti hasilnya lebih bagus yang mana ya? Seperti biasa, sebelum dipakai kita kocok dulu biar tintanya menyatu. Dan kita coba tes untuk nulis di akriliknya. Karena ini aku pakai akrilik bekas, jadi ada beberapa area yang udah kena minyak kayu putih bekas dihapus. Jadi hasilnya tuh kayak nggak bisa menyatu gitu. Contohnya kayak gini. Kalian kelihatan nggak? Untuk detailnya nanti aku bikin di video terpisah aja ya. Ini area akrilik yang belum terkontaminasi oleh minyak kayu putih, jadi hasilnya bagus. Hampir terlupakan si cutter ini, belum di review. Tidak dapat dipungkiri bahwa cutter ini ternyata sangatlah tajam guys, jadi harus hati-hati ya ketika menggunakan. Ya, itulah semua barang-barang hasil unboxing kita hari ini.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.